Nyawa kau raja ada pun orang tu tu lidah tu apa akan kejawab apa juga teh. Eh jawab apa juga teh kau raja. Nyaw, punya ngaur lah mentera guru bak ngangkun ke putihnya. Eh jawab kontrak. Orang nyuci perisa kai kampung-kampung. Orang eh mentera sawek dia pergi sawek lang kebun awak je. Tak kena berapa kegap. Apa juga teh. Nyaw hana trilem nyaw salah-salah pun abai lah mentera. Kadang bakal Allah selalu lebih pelajaran ke katanya kan bala pelajaran tahun 76 78 lem jak Mekan Usinabang Sinabang hotel hotel panen lawang awanyan kena ban Aceh punoh hotel lawannya medui yang maah lu pegawai tanya punoh dulu Sinabang Sabang juga demikian peng meliuk kapu panen lawang. Urang Sinabang na pernah wetewo blok kulkas. Waktunya yang tak salah. Waten Sinabang jauh dengan kemajuan. Pernah blok TV nonton berambernya ni campur deh ada TV. Hanya ada siaran lom kedi. Urang Jamekat pun yang tersul abai kelewanya. Uka dia kapulan kapulin macam. Lunga Sabang sama juga. Urang kot lawang buah kreh juga. Orang sik lawang pernah ikut bui tu pintano. Kan mari kita nyo. Pelajaran kebila Allah ibedah si Tommy anu Soeharto. Ibedah ja Sinabang ipeget P Sabah. A Sabah, P Sabah. P kiri kanan A tengah menyata baca asa bata Aceh pu. Pap. Yung lawang 6000 ipap 1000 setino sikelo boi tomi. Makankan lawang bro kero hana sopen. Engkoh ek mantang hansip. Kembali urang Sinabang wen becak ilup melabu. Payu sange lem kebu. Ini pelajaran bukan menghina jangan salah. Beut baca Al-Quran, beut ba alam. Baca Al-Quran, beut ba alam. Iqra baca. Buat alam yang terjadi dalam alam untuk mengenal agendaku kata Tuhan. Tarik ke diri baik luar. Kemudian midana sekalian sombong udeng mati lawan. Gebi udeng bak nehun udeng wat wati Habibi presiden 150,000 kilo. Pak kamu ide lamp Honda lampu peta Honda Pro lampu peta 400,000 sabo. Tersebut menjaro putunya yung jangan udeng wat. Yung jangan udang wan, jangan udang wan. Orang jak banehun, mungkin orang di omenen hana gedepu. Ikhil leurin leurung ponhun, kajau di udang dua bok buburang, ngai jauh lain. Buburang nanto, tahu dek buburang, tahu buburang. Buburang ini tu air pungu kenapa, agak meruah, agak cerape bentuknya. Kegetanya buburang itu. Mate udang sampai orangnya payah pakai plastik baru digaung. Semua Allah beri pelajaran kepada kita, tapi tidak pernah bisa kita mengambil satu pelajaran. Karena hakikatnya hanya kita melihat ke depan, bukan ke dalam diri. Yang tsunami Aceh, pelajaran juga. Pertuh 16 do lahir ane bajing lahir buah Aceh, lahir puluh dua tahun komplit. Sebab watenyan hukum tidak berjalan, yang kuat berkuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pekerjaan jahiliyah tidak mengenal siapa yang kuat berkuasa. Watenandro karu watenyan yang kuat berkuasa. Perkosaan terjadi. Anak bajing lahir. Perampokan terjadi. Yang rampok manusia. Bantimah kita baca koran kai rampok urang legam, sorampok gamkan yang rampok tetap perampok itu menggampi merampok. Kata baca koran, kai rampok urang le peliti. Kan peliti kan berimau punya rampok. Yang rampok tetap rampok. Itu memang berimau di rampok. Rampok ulai ke tentera. Kan tentera yang rampok. Tentera, itu memang tentera yang merampok tetap rampok. Jadi kemudian suara dan roh konflik lagi terjadi. Kekuasaan ada pada orang yang berkuasa. Tidak boleh berbuat banyak. Kaum muslimin berbahagia. Bangke urang bagi ateh mantang liu bagi ateh. Mate ateh mantang ditadeng ke buka poh helung. Mate urang moden bagi kat tadayang ke buka poh. Talak ke izin mantang tu tatanam sajid.
nyeban kejam manusia. Padahal Indonesia negara Pancasila. Pri kemuliaan sila kedua. Kaum muslimin berbahagia. Maka mak dan sekalian hadir-hadir. Kemudian hepluh dua tahun berjalan. Hanali harapan sapu. Nyoronyo hana terupa pisah piang tehana yatim yang tehana bajem. Pernah nyai perlu no. Menyor pegadein ha ya ta pegadein ha ta bayi be salah udah hana terjo hino. Ada pun kon dan yahi pena yatim. Kaum muslimin yang berbahagia. Iji lahen tu masifut. Ulama zaman kedua lewat urang sabuh rombongan berserbang menjerbang menjebak dikir bangun gele ulama nyen kameng tu ba ditanya le urang kemudian bang kameng wajah musijinya menserban ulama yang berilmu melihat sesuatu dengan mata, bukan dengan mata telanjang mengenal sesuatu bukan dengan luar kiban sih. Gepegah lam ilmu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kiban cara terkenal Allah sedangkan Allah hanya tahu. Yang mutulih bab siji nyang kan Allah, mutul nyang Allah tapi kanya nyang nan. Nyang kanya yang tahu. Karena harus dikenal. Muhammad dan Allah harus kita kenal. Bagaimana kita kenal sedangkan kita tidak melihat? Kaum muslimin berbahagia long lahir bama long nak buta. Orayo culo capli lang baba. Pun ne pajo tempu capli long jo. Pakai long tempu capli bama long kan buta. Saat long mama itibi sifat jikeun. Seandainya waktu long mama itibi sifat masen, pasti long kan sira, halong kan capli. Menyemang mengenal sesuatu baik ditanyo ikenal lego. God tak kenal ditanyo bukan dengan pakaian dengan sifat. Maka Allah kepegang sifat. Sifat 20. Paidu atayan asyhadu alla ilaha illallah. Lam kalimah la limang bos sifat Tuhan. Wujud kidam baka mukhalafatu yahmu binafsi. Lam ilaha nambah sifat Tuhan sama samion basar basul kalam mutakalimun. Lam kalimah ilah kuih bahwa sifat Tuhan kudrah iradah ilmu hayat. Lam kalimah Allah limang bahwa sifat Tuhan kadirun muridun alimun hayun wahdaniyah. Aban tabaca asyhadu an la ilaha illallah. Terkandung di dalamnya sifat Allah untuk mengenal Allah. Tasamam wa syarah Rasulullah terkandung sifat Nabi kuih bahwa untuk mengenal Rasul. 20 bahwa Allah mustahil. 20 yang wajib sabo harus. Jid kuih pelusah. Kuih boh ba Nabi wajib, kuih boh mustahil. Sabah harus jiskul. Dan jamak kedua mereka sama dengan 50. Yang dikatakan aka idul iman. Etikal 50. Yang kehina idul. Itulah dapat mengenal Tuhan. Jadi umat katuri Tuhan. Hana ditanya. Man arafa nafsahu faqada arafa rabbah. Barang siapa mengenal Tuhan. Mengenal diri baru dapat mengenal Tuhan. Bila tengok kata teri Tuhan. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Bila kita mengenal Tuhan, binasa, tidak ada lagi kita. Yang ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi mengenal itu dengan sifat. Yang kejit mi dan ayah. Satu hari Rasulullah salat ke masjid. Nahiblih pagi masjid. Bacaras masjid ini perkarurun temayang. Masurban, mujubah. Ruh Nabi kenan, assalamualaikum. Hana berbagi Nabi. Assalamualaikum, hana kepakau. Assalamualaikum. Oh, kepegakak, kak Iblis yang ke Nabi. Umahnya dumna kulimbo, dah tepu je lo Iblis. Yang dumna ni limbo, dah Nabi ke tepu je Iblis. Ketanya, hau kaja. Ruh nak perkarun sama yang. Mampu je hana ketama ngaju. Kata kau jaga, nak urut eh, nak urut tengah terbanyak. Tawa main tengahnya, nyak urut malik minan. Tak kau jaga kena hamba belung belung. Menyamanan dihibli hanya perkara urus semayan karena urun tengahnya malam naik dalam. Ken Nabi an-nawmu alimun min khairul ibadatil jahil. Tengen urung malam lebih daripada urung jahil beribadat. Menyamanan daripada beribadat tanpa ilmu.
kaum muslimin lebih baik menuntut ilmu beribadat. Allah amalu bila ilmin dalalun sajid. Beramal dengan tidak ada ilmu sesat. Ilmu untuk mengenal. Jadi kaum muslimin berbahagia. Nyan hibli, nyan kameng kepada ulama. Pagi tanah kameng, sifat lahir baurnya. Jadi menyatakan wajah manusia orangnya bukan sedikit di Jakarta yang minta sedekah bajalan Batak Kristen pakai kupiah, awah inang pakai jelbab. Tapi kalau kita lihat pada wajah lahiriah, tidak pada sifat, tidak mengenal mereka siapa. Maka sifat lebih penting. Yang kedua, takalan itu sifatnya apa ini? Kelakuan, kelakuan ba akhlak. Akhlak ini innama buistu li utam lima makari ba akhlak. Sebab orang banyak ilmu, kalau sifat tidak bagus dia tidak bagus. Bahkan akhlak takluk pada adab. Akhlak takluk pada adab. Al adabun fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Tapi orang banyak ilmu, naurun tua aduhinan ja aju aga saja. Kaum muslim tidak ada menghargai orang tua. Merasa ada ilmu, merasa berilmu, merasa kaya dan sebagainya. Tidak beradab. Maka gak ajar sopan santun dalam Islam. Nabi bangkit akhlak. Karena orang tidak lagi berakhlak. Sehingga kaum muslimin Indonesianya karena negara Pancasila dipakai secara menyeluruh oleh pemerintah Indonesia akhlak manusia walau berbeda agama. Salah satu contoh, belajar hukum men polisi-polisi penegak hukum, belajar perang dan tentera karena ahli tentera ahli perang, belajar ngaji dengan ustaz karena ustaz ahli ngaji, jaga medis dengan dokter karena dokter ahli medis. Urin tamang polisi, anak tamang tentara. Ipakai atas Nabi Muhammad walaupun dia bukan Islam. Anak tanyo tamang tentara dan polisi, bukan anak kodam yang dituntut pertama. Syarat mutlak. Baiknya urangnya kaget di Aceh lebih diutamakan anak santri untuk masuk Islam, untuk masuk ke tentara. Ya sudah mulai bagus sebenarnya. Sebab itu reno pertahanan semuanya. Sebab iman lebih penting daripada yang lain. Tanpa iman goyang semua. Jadi kaum muslimin hadirin yang saya muliakan, anak gede dapat emang tentera, awak pun polisi, syarat mutlak ilake SKBB, surat berkelakuan baik. Jadi ini akhlakul karimah, akhlak itu yang dibutuhkan menyorojehnya nih kenunun kayak gantongan perkataan. Tapi atanya sih nama sakai berbeda. Kemudian kaum muslimin selesai SKBB, nyai gampong si bro raka yang pekaruan negara agong, nyantuk rumah hinang balai yang aru, kita sepon, cua itik gom, cua bermanak gom, cua raka bro raka. Jadi wate raya, hanya kita fikir, gina picerok oleh orang gampong, masjid bandar pedang, lampu wakah naik ji. Nyohan tapi duduk ji, dicok lampu wakah, pendek ulama masjid nampak pedang leh. Bruk tak kai ke bandara tadi. Nah urut pegah bapak nanti terima tegra. Kebetulan Sabah Roy baca koran. Diberitahukan kepada pemuda dan pemudi Indonesia. Tanggal sekian bulan sekian menerima penerimaan TNI dan polisi. Yang sekian cara-cara ini. Baca koran, gua bayar. Lu udah mau nedam entar ya. Perlu kalau kombe, ini pelem bro. Gita pakai sih. Maka kasih ibunan kepala desa. Ubena desa dengan punyang ganyan po. Tapi bisalah bila salah kerja dia kepala dosa, ubena dosa wa bagai mendu. Bagai arain. Bagai si Nabi sabah kelakuan baik. Kana lo kita mendera. Ganyan kabarokan diminta cara untuk leji di banjara. Gelanto gelek penyakit menai gempo gejo-gejo urun cukup bro kan. Lewat daripada tentara atau polisi, sebelum baju dipakai, pangkat dilihat, pelantikan golong diberikan. Dipersumpah dengan 8 wajib ABRI. Yang pertama, ABRI bersikap sopan santun dengan rakyat. Yang kedua, ABRI menjunjung tinggi kehormatan wanita. Yang kedua, ABRI menjaga kehormatan di muka umum. Yang pertama, ABRI bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Yang kedua, ABRI tidak sekali-kali menakut-takuti rakyat.
Yang pertama, ABRI bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Yang kedua, bersikap sopan santun dengan rakyat. Yang kelima, menjunjung tinggi kehormatan wanita. Yang keempat, menjaga kehormatan di muka umum. Yang kelima, senasa mencontoh dan teladan di muka rakyat. Yang keenam, ABRI tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang ketujuh, ABRI tidak sekali-kali menakut-nakuti rakyat. Yang kedelapan, ABRI menjadi contoh dan mempelopori usaha kesejahteraan rakyat. 8 wajib ABRI terikat dengan akhlakul karimah. Yang kini watai sifat go ipoh go le anak ditanyo berarti ji nak tambah lae di luar kan tanya macam. Menyorannya ke anak jalan salah, itulah yang dipanggil Rasulullah. Karena kenapa? Yang pertama, manusia tidak beriman, tidak mengenal Tuhan. Urang mahana mengenal Tuhan sombong. Padahal watai mate nak ditulis di atas kuruna. Ladang pengertian salah, bacaan yang salah, penyampaian salah, maka urang bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemenang apa kah? Nesambung ilikonya. Telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Menyodoh-dohnya adik-adik ilung yang meninggal sedang menuntut ilmu. Boleh. Tapi na urang mati itu perlu inang balai. Tak perlu dua orang madullah kan? Jadi bahasa-bahasa indahnya yang tak pakai sehingga dia lupa apa yang sebenarnya terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya milik Allah, kembali kepada Allah. Menyesalah lola kemah, mungkin sedikit pemahaman berbeda kadang, tapi yang tujuan bukan salah. Saurung biasa pemahaman di sini yang hanya saban paham tak anggap salah. Berarti pemahaman contoh menolong pegah ngeluh. Pernah dipegah hilang sah manusia yang paling awal kita mengeraka Sayyidina Abu Bakar. Krip kaya puluhan tahun yang lalu. Ilo dipekanja belah di Kuala Simpang. Gampung ji. Ketua lomba mana bahasa Indonesia punang ketua lomba mana. Belah di Kuala Simpang ke. Tempat pengajian, isinan kitab dibaca Kadarkum. Ipegah balung manusia yang paling awal kita meraka Sayyidina Abu Bakar. Jadi midana sekalian, sebab kalau tanya ilung menyang Sayyidina Abu Bakar yang urang awal paling awal kita meraka. Sahabat empat, Ali pakanggeukeun bin Abi Talib, Yah Abi Talib. Utsman pakanggeukeun bin Affan, Yah Affan. Umar pakanggeukeun bin Khattab, Yah bin Khattab. Bukan. Ali bin Abi Talib, Yah Abi Talib. Utsman bin Affan, Yah Affan. Umar bin Khattab, Yah Khattab. Pujud Abu Bakar mahanayang. Abu Bakar yang pakahanayang. Duda pui pegahnya rahasia Tuhan. Padahal dia sudah tidak mengerti. Abu Bakar bukan tidak ada ayah. Gepinah nama ayah li Allah gepakai pangkat sidik. Padahal Rasulullah gepinah nama ayah gepakai pangkat sidik. Makna sidik benar. Yang benar Abu Bakar Rasulullah. Kabati, lompati. Menyamanan ahlu sunnah wal jamaah. Yang benar Abu Bakar dari Jabal Kubis. Lupakah itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Karena pemahaman berbeda. Bunuh biasa urung salah pengertian. Lagi contoh sebab dulu pegah, nyolong dulu pegah masalah innalillah lebih. Pemahaman yang berbeda. Selalu tak pegah lagi tanya. Nabi Muhammad setiap datang Nabi Muhammad dia cak umat dalam neraka. Abu Dudung hanya teringat ingat Nabi Muhammad umat diminta. Boleh kita kembangkan akhirnya hanya salah membesarkan kemuliaan Muhammad. Menggerakkan kemuliaan Muhammad boleh. Laganya tapi kanya. Menyata paham lagi tanya lagi tak bacanya sampai ura akhirat menangnya barokat. Nyata paham lagi tak bacanya nyan barokat. Laganya tapi kanya. Yang dimaksud Nabi setiap datang Nabi Muhammad biaca umat dalam neraka. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah neraka. Di tengah-tengah neraka lahir Nabi. Jahiliyah. Urang mati dalam jahiliyah. Kan sunat tamu neraka. Wajib.
Di tengah-tengah neraka lah ini Nabi. Gejak orang sabah-sabah getik dalam surga. Yang tak surga Islam. Islam selamat sejahtera. Orang mati dalam Islam. Hana wajib neraka. Wajib surga. Nyo yang mati orang memandum Pak Getanyo. Sekitar 6 gampang Getanyo. Yang mati malamnya memandum asal surga. Pakai mati dalam Islam. Yang kejut selalu diharapkan mangkana akhiru kalamhi la ilaha illallah ada halal jannah. Bahkan berakhir kalam tetap membaca kalimat ini kejamin surga oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatu haqqin alaiya nahya. Wa alaiha namutu wa biha dub'asu. Ya Allah dengan kalimahnya nepu deblong hai Tuhan. Dengan kalimahnya nepu mati long ya Allah. Dengan kalimahnya nebangkit long ya Allah. Jadi orang mati dalam Islam wajib dalam surga. Lahir Nabi lam jahiliyah neraka. Bicara orang sabah-sabah geti dalam Islam surga. Apa itu tuh hanagi ingat Nabi Muhammad umat kita tahu apa itu tuh? Iraman batay, irudah nanggeneh, diancam dipoh mati, dituai langkangan bu, dipoh patah igau. Hanagi pakai oleh Nabi atanya. Hana pentingnya dan hana pernah keingat ke anak ke perumah. Waktu saat Nabi wafat, hana long cinta ke Aminah. Ke Fatimah halong kira. Hasan Hussein tahan ke pakau. Tapi yang keingat kepada umat. Getanya, keluarga hana penting kepada Nabi. Getanya ke keselamatan. Dari neraka ke surga. Walau ipoh patah itu dari jahiliyah ke Islamiyah. Menyata pupahan kedua terbunuh setiap ada Nabi Muhammad diajak umat dalam neraka. Apa itu tuh hanya Nabi Muhammad umat berita. Kaji cua darah kau baju dia. Hanya punah Nabi dengan suka acau. Ada kesumpah dalam neraka yang malaikat. Tidak Nabi dia rung. Kemangatan mana pengertian? Jadi pemahaman yang paling penting. Paham ji. Waktu kita baca. Kedek. Gekelemak. Baik kadu. Atau bantai. Mutumun. Kenyonya. Cipu kata. Ken. Baik relah bantai. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, menyemenan adik-adik sekalian, getanya wajah kita dapat mengenal Tuhan. Di Arab urang maka timbul berkuasa, yang kuat berkuasa, jahiliyah terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah, kembali kepada Allah. Getanya wajib terkemalan, karena nabasar Allah. Kanan mata atau kemalan. Menyata pegah yang kemalan dengan mata. Orang lain nak anak mata. Tak dengar dengan punyung. Orang lain nak punyung. Bebek pun punyung gajah. Tapi ikhlas. Yang menutup babah. Orang bisu. Bebek abah pun kerah. Tapi dia boleh bersiap. Bisa berbicara. Menyemenangkan nak kudrah. Iradah. Ilmu. Hayat. Sama. Basar. Kalam. Sifat supaya. Tak kemalan. Karena nak basar Allah. Tadina sama Allah. Udeb karena hayat Allah. Tegak karena kudrah Allah. Maksud karena irada Allah. Carem karena ilmu Allah. Setelah kita mengenal Tuhan, tepatnya hidup sombong manusia. Jangan sedikit punya harta akulah. Jangan sedikit punya ilmu akulah. Nyok ke Nabi kepingat sopan santun. Akhlak yang kebangkit. Kaum muslimin berbahagia. Maka yang atanya gecok, umpan gecok pulang li Allah atanya. Hana kami kemala li bagetanya. Mata terbelit hantar takalan. Beli luhu ngasih tak dengar. Dah abah hantar tak menduduk. Harta benda hantar tak perlu melih sampai yang terhidup. Gedanya hana megerak li nambah hati asbah akan kena. Kata-kata detik enan. Hana li kudrah sapu. Tinggal badan. Badan dari mana yang kepegang? Dari tanah kan? Khalaqal insana min salsalim kalfakar. Dari tanah kepegang. Kau muslimin berbahagia kembali kepada tanah. Nyok yang kenurung Tuhan menyeki pada kerikan. Oh muawad bahasa Indonesia. Kayak kisah bahasa, tanya lahir bama tenaga si hanai gaw. Sana urun lahir menigaw kahana manung tani gaw kuti. Gepeh bu lima lima ya kenyang. Gitulah umpet gitulah gitulah lah bape uwa. Tulang ai makanan banceh tapah hanai hanai gaw. Mata terbelut, dua bulan anda tak ketemu. Kejap ayah tak nak terbelut. Anda tak ketemu dua bulan. Mata nak. Dua bulan tak ada anda dengar. Kelau belunyum.
Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, alat penglihat geboleh Allah, alat pendengar gepasang bagelunyu, gepasang gebikalam Allah untuk berbicara, raya dewasa. Setelah dewasa gepekawin lima ke anak oleh tak berkahwin anak dengan dua heboh yang ini mibai lagu yang agam jiwa bak perumah. Anak yang agam yo baik biang inang ibali lakon agak yo rumah. Itanya rumah kalau pegang ubai masjid itu pegang. Parokan nama si di dalamnya kajangkut tabo-tabo tahu. Katingai dua dalam lagi pun temu kawin. Nya, kang kaki sabar sabar sama langka. Dengan dua kamar dari rumah terkatingai zero terkai lejang dalam. Ijakrom yang kamu dah moderah 15 orang tiga sejak kecil-kecil pun. Kalau kita ehim lah salam. Abah hanat kemudian kabar dilahir kau dengan gusi so. Jabalut pun kena hanya pojok sekebu hanya mama le. Minta pisang-pisang mentang nyang-nyang celo labak. Iga wan ali. Mate lesre satu semayang, mata tebu handu tima. Ja cucu lima pati mane handu ku pon di kan di mai. Tajak bajalam rupa ngeler tu kiri abu kiri bu kiri dekat laut. Kemudian abeh ditarik pulang oleh Allah kembali kepada dasar. Lang tanuh juluk batanuh. Nyu ke Aceh nyu kembali sini pada dasar. Tidak bisa kita nafikan. Nyan Arab sinahi wa'alam bajahiliyah dalam sejarah. Bandung buah basar. Nyu keperle urangnya adik-adik sekalian. Maka kita nyu generasi penerus. Ambillah suri toladan pada Rasulullah. Laqad khalaqnal insana asli. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri teladan, contoh yang baik. Contoh yang pertama akhlak Nabi dibangkit. Akhlak ile. Akhlak gesamlingi dan iman. Maka lehablatun gebegah di Jabal Kubis. Hana semayang ulu. Hana gebi puasa ile Nabi. Hana jak waji selama 13 tahun. Yang ditanam dalam benak manusia watlian dalam jahiliyah hanya iman, 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 iman. Bahkan geputri Tuhan baik sombong. Awak jahiliyah hanya itu Tuhan. Jih tukang pohgok, jih tukang ini, jih tukang itu. Tapi awak kenal dengan Tuhan. Mulailah awak yang tawadu rendah diri. Ipuja-puja lega, hana bangga tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja muwa ke Allah. Menyesal-salah kita pergunakan. Kadang dia ke Firaun baik puja-puja kas senang dia. Padahal dalam hati bukan kita yang dipuja daripada Allah. Kaum muslimin hadirin yang saya muliakan. Untuk mencapai apa yang kita harapkan di Aceh. Bagaimana cara? Nyong yang lupa bunuh bandua harus ada. Dunia dan akhirat. Maka tamalakai ba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Aceh nyong. Bejroh bersatu karena agama Islam tau di Aceh yang 100% hanji diubah lego. Menyan Jakarta tidak bisa dipandak, tidak bisa dilarang. Medan mentang hanji larang. Sebelah rumah ulung pajuh bui silakan. Tapi di Aceh hanji. Jadi pertahankan generasi di Aceh. Ulama bermusabo be sempat ulama Ibulha. Ni pegat ulipulah ulama lagi kejadian Habib Lidi, Habib Bahar di Jakarta. Yang dengar bahabib-habib lain di bawah ibu ulama. Yang kejut peristiwa ibulah ulama Islam. Nyohang salah bila terpegat. Dan nyohana masalah di Aceh. Ipegah oleh Menteri Agama, orang bang suara saya. Ada suara saya. Walaupun dibalik silakan. Silakan balik. Tapi itu kenyataan. Paduboh provinsi sudah bergerak. Tapi nak ansor. Pemuda Ansor, pemuda NU yang digaris bawahi di hadapan pemerintah, punya ibedah ulama Palembang, ibedah ulama Sumatera, ibedah ulama Padang, perang antara Islam dan Islam. Nyo yang tengah ditunggu oleh orang lain, dipahancur Islam dari Islam. Menyodol sehingga mempakai ngelung pakiban. Yang kejut kita nyo saudara adik-adik sekalian, beruntung kita ada di tempat pendidikan agama. Betul beruntung kena di dalam pendidikan agama di dalam pesantren sehingga generasi sini mi dan es kalian bisa mempertahankan agama. Karena apa sebab? Menyohana lagi nyan
Ibu pakai urin hanati saudara, drone ngelong saudara. Tapi karena hana ilmu hana tak pahami, kagak tak pegah-pegah mentem. Contoh, kaman teh urin, liat mentem kita nom. Bijang kui mung duduk bau leh kuburan. Yo hai. Tu dua urin dua ro bagatak ya tanya, kalken min kalken lah, maka duduk dua. Dua yang bagatak tu marah buka, man nabi buka, ma din buka, ma imam buka. Man ma qablatika ma ikhwanuka. Jawab legatan dengan lidah yang sahih, dengan lidah yang pasai, dengan itikad yang sahih. Kepingat dengan guimu. Bedahnya berangkat wa pandum abih purno bedah wa. Tinggal ganya tanyo di dalam. Terujung malaikat dua ke menang ke berak? Biar teman yang badeu. Marabuka. Sesuai dengan punya kata murno Allahu Rabbi dah. Man nabiuka Muhammad nabilum. Ma dinuka Islam agama lum. Ma qablatika kiblat Ka'bah lum. Wate persoalan kelima, ma ikhwanuka. Pun jawab. Ikhwanul muslimin. Malaikat nagame surat duaun. Surat yang ditulis perbuatan hari-hari yang tidak absen bun malaikat rakib dan atib. Long berbicara, drone bergerak, drone lihat long, drone ate drone langat, drone ate drone ke long. Tuhan maha tahu, dicatat lima malaikat. Berlaku atu dia al-yau mana hatimu ala afwahim, watukallimuna aidihim, watasahadu arjuluhum bimakanu yaksibu. Truk malaikat dua drone, lihat kejadian yang truk baik ikhwanuka, toh seraka, ikhwanul muslimin. Getarik je suratnya oleh malaikat dua si dua on ngebahaknya ikut oleh gemak mana-mana. Ma yakhwanuka. Yakhwanul muslimin. Dia kalau kejauh oleh malaikat rakib. Nyohai malaikat muka wana. Kaya saya kasih. No. Takut tulis buat je selama udep. No. Meh kiri. Gemak juga ikut. Dia. Dia kalau dia yakhwanul muslimin. Ini kalau menulis bandung. Wata udep dalam dunia. Ngana mata muka. Wata udep dalam dunia. Sebelah rumah. Tengah naga. Ate bro, perut mukuro pare. Dengki kepada orang lain yang saboh akidah nan gedanyo. Aman takun ya ikhwanul muslimin hang di pale malaikat ki bagala. Nyo kaum muslimin berbahagia, kenapa bisa laganya? Nyo adik-adik sekalian harus tahu. Ikhwanul muslimin umat Islam satu akidah, tidak boleh ada perselisih paham. Yang kerja kena demogram ni subhanallah, 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 maha suci Allah. Mitu hana takkan dia maha suci, Allah suci. Putra turak dia orang maha abi-abi, berarti dia najim subhanallah demogram. Takkan subhanallah maha suci Allah. Tanya tukang kena, bersuci lidah, bersuci hati, bersuci perut. Baru takkan subhanallah maha suci Allah. Tapi urengkeun subhanallah lidah dusta. Ate bro, perut mukuru pare. Nyakiban. Lagi menulis Quran ada kulit bui. Kan Quran hanya betul tempat hanya cocok. Jadi watetro malaikat dia yang ma yakhunauka yang mana saudara kamu? Najir tajaw yakhanal muslimin ke langkubu idonya. Idonya ad-dunya mazra'atul akhirah. Leboh ilmu. Yang pertama syariat kerja. Yang kedua hakikat tujuan kerja. Yang kelima makrifat pengenalan. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Jadi syariat kerja, tarikat jalan, hakikat tujuan, makrifat pengenalan. Di dalam syariat ilmu jihukum, mubah, makruh, sah, batil, wajib itu syariat. Pekerjaan ilmu tauhid hakikat. Man arafa nafsahu. Harus kenal diri baru kenal Allah. Kemudian melangkah kepada tasawuf ma'rifat. Ma'rifat. Watai teruk bak ilmu tasawuf. Kaum muslimin. Nyoi sino baru bangkit rasa. Teruk bak ilmu tasawuf. Isino bangkit rasa. Bak nabi narasul. Hanya pernah sulit. Bak dia narasa yang tidak pernah bohong. Bak Nabi, Narasul, adik tidak pernah sulit.
bak kita punya rasa yang tidak pernah bohong. Jep ilaur sabotima ijuk peng 10 juta. Sosok yang kena tabu pegah tabu apa? God. Sosok yang tengah tabu pegah apa? God. Jep ilaur kah sabok tu. Sapa 10 juta sapa ibi peng. Teruri tanya. Tabu kena ilaur tabu. Yang kena tabu babah kah ibi peng. Rasa itu yang kena tabu? Menyamanan bak Nabi dan Rasul tidak pernah dusta. Bak manusia punya rasa yang tidak pernah bohong. Watetruk bak ilmu tasawuf. Nyaisno baru bangkit rasa. Bangkit rasa. Drone pajuh capri keun. Long pajuh capri rasa keun. Bang Saboh ban Aceh urang pajuh capri kibar rasa. Keun saban rasa drone ngerasa lu. Obang kabangkit rasa baru lahir. Al Islamu kal jasadin wahid. Islam ibarat tubuh yang sama. Long cutik drone sakit lu. Long khianat drone khianat lu. Long keun drone mah keun kelong. Long tulong roh nama tulong long. Menyokatok batikannya adik-adik sekalian. Baru berguna ma ikhwanuka. Jawablah ikhwanul muslimin. Nyo yang paling penting, yang kejit maka adik-adik sekalian. Wadir ayo kasing sedang menuntut uronyo. Nyo menyodi hadu domba sesama-sama Islam. Harus berpikir dua kali. Karena kita hanya tatuh orang ini. Walaupun kita berilmu juga dia berilmu. Lau kanal bahru midada li kalimatu rabbi. Lana fidal bahru kabla antam pada kalimatu rabbi. Walau jikna bimisli madada. Ila'ud kedawud un kaya kekertah. Tatulih ilmu Allah hanabih. Kita masa Allah tu hanabih lom. Sebanyak ilmu yang ada pada kita. Bandingan dengan luas setetes embun di tanah laut. Maka makin banyak ilmu, makin tawaduk manusia. Makin banyak harta, makin tawaduk manusia. Karena bukan kita yang berilmu. Nyo Nabi angkat dan angkat katanya li Rasulullah supaya manusia jahiliyah baik sombong katanya. Dengan akhlak Nabi berjalan, kaum muslimin berbahagia. Hana gepahalia barang harum. Hana ditanya ke mana minta rezeki yang mesti hal hari mesti apa yang dia warah berapa dia jauh batik rom jin nyan jin di Arab nyan jin syariahnya kekos aku Ismail Ibrahim gak boleh beli gerong batik kepersempurna oleh Nabi Muhammad hidup basyara Muhammad ruku Islam yang kelima hakikat jin pernah di Arab masing-masing itu nama dua bos apa dua ini dari melalui apa hidup kalbun mu'minun baitullah arti umat Islam berjaya ke rumah Allah menyanyi haji ke rumah Allah ujub temaah, ria, cekabo, hasud, dengki, sombong. Semua sifat. Pak Idu, nyara pula hati. Kepu kedai ke arah rumah, rumah ini nampak dulu lagi. Cukup betul memang sepong kau aja. Itu syariat, mendahilkan syariat. Kaum muslimin berbahagia. Yang kini, wajah Nabi kepada makhlak urin, bangkit akhlak manusia. Kebetulan Allah Ta'ala. Mi dan sekalian maka berhasillah Rasulullah harta yang hadir kita ayo hanya boleh halil yang penting lepeng Allahumma rizukan halalan haramun amin kerami-rami hatta kena penjawara woi dia pun dia siapu ke jaga daya hati deh nah pengertian dia matai wahi dia pun dia siapu ke jaga daya daripada pun dia Allahumma labbaika ya Allah aku datang atas perjalanan engkau tajak ukana suci panggilan yang maha suci, roh kedih terhadap yang maha suci. Bekarna Allah lo, bersuci sehingga ilum bata, baru berangkat kedih. Banyak pengertian urim kedih wahai dia ampun desa. La yadukulul jannata lahmun wadamun nabata lah sote. Gepaharim surga kepada manusia, dasar darah dagingnya haram. Maka Nabi Muhammad tersebut, basirun, rajulun, asdalun insan, ibnu halal. Dia pakai hancur kerja. Orangnya yang penerima banyak harta, masalah halal besok. Dia tebus dosa, bayi beli. Ini dia tebus dosa dia kata itu sah. Nyo kaum muslimin berbahagia. Pakai Nabi digelar dengan Basirun Abdullah Isan ibnu Halal, anak yang halil. Semua halal oleh Aminah dan Abdullah. Kaum muslimin yang kecil Abdullah gebuhnan ma gebuhnan ayah Muhammad Abdullah gebuhnan ma Muhammad Aminah pagah hang kecewa pula mendang gaya wahnya atau sedang hendakkan tegas maka hanya mendang gaya Nabi pagah Abdullah Abdullah hamba Allah ya kan urang beul ka hamba Allah Abdullah
amanah terpercaya. Abdullah hamba Allah, amanah terpercaya. Hamba Allah yang terpercaya dapat melahirkan Muhammad. Yang ke Muhammad, sadat amanah fardana tabligh. Menyogetanya jika hamba Allah yang terpercaya, kita dapat melahirkan sifat-sifat Muhammad. Ini tujuan ilmu. Jadi Abdullah hamba Allah, amanah terpercaya. Sabah anu yang nabadanya gejok baurineng sebagai yang timang amanah. Yang kejik kebunan rona amanah. Amanah Tuhan. Maka anu gejok baurineng. Menyegau jok baurineng. Hanya cuma udah bentuk. Baurineng hanya puja anu haudin. Iklik meliagak. Kumila pasaku gak kemah. Tapi urineng hana. Jiklik anu kanyang-kanyang geklik. Keberuntunganlah anak-anak bertanya tajuk badaya uronyo. Cuma lagi musotir, tapi ini anak tadi kalau zaman mubut bulu muda muda lom, mubut mubut tu uronyo mantang musotir uronyo badaya. Yang klo klo, jauh kat gula anak kali lagi tiga pemilu tiga hilah. Gejo kena hamba tu kerja, jauh jauh badaya, tahu kerja jaga apa tengku. Tuk kena ibu aliba aliba. Tada tada, kacau hari ini kalau kau lawu lagi. Proyek tu ini kagak gad. Nyai. Projek pergi gepah oleh guru jerat hilang bebeno awe dua kali hancur payah paju Quran bro on Quran bro lo mama lo umun gah terangati ai datang lupa hancur kawi bebeno awe dua kali tak pegang apa mah gepah lima dalam nya jinyo pegang undang-undang Yahudi saya yang nadi Indonesia pegang perlindungan hak anak anak hanya papa oleh nang nya tu jo ana perteo gejak batat gueng bapunyung iwa rumah merah punyung gejak ayah ai napa apa hana lawan nabi buran pulang ka dawa hanya jo bat sekolah jo kalau perlu le guru bengih ya haji buka apa hana kep nak benda ka bibul ka tapo kena tane batat ya ada boleh beli si hanya apa hana melanggar perlindungan anak-anak menyo anak poh ya harap di malam dalam diri yang hanya yang ke ya apa hana. Sehingga anak kabinet kebui nunu, hanya papa ni. Nyata Yahudi yo. Kaum Muslimin berbahagia. Ilang gepoh hawe anco dua kali. Tapi hana bengih mangaya tu. Karena bahkan kewajiban. Leda ulung saban. Ma tukang belahe, ayah tukang bibu, gure tukang bruno menuntut jalan ilmu. Petunjuk jalan. Ayah dan gumi serta gure urunyan belahe dan mulia. Menyana salah maaf tak lagi. Bedudu tengah asohan uraga. Kan kepegangan? Maka orangnya beda dengan orang ini. Kau muslimin orangnya anak. Ipegatlah undang-undang oleh pemerintah Indonesia. Anak di bawah umur 18 tahun. Uah bahkan. 18 tahun anak di bawah umur. Terjadi orangnya sabu-sabu. Minuman keras. Icu HP go. Tauran, pembunuhan, yang sabu-sabu hae bahle di Jawa yang lain daripada Aceh hampir tiap hari di Aceh nasi kapoh macam warna gara-gara sabu-sabu. Hae terpakai oleh sabu-sabu, luar biasa. Apa sebab? Manusia urangnya yang pertama ekonomi beli, peng beli, hukum hana jalan. Di pegawai urang hidrop agak urang makan sabu-sabu, nyai hidropnya meno. Di pegawai Cina menyo asai mate bejo urusan mantamangan kecuali asai gagak ke kerusah Cina. Indra boleh polisi yo bahakin bajasa. Tro bajasa itulah bahakin, tro bahakin misalnya penjara. Tro dalam penjara isi dia je kerja sama pegawai pemberi. Kibalo. Indra pancuri pengraya dirampok 20 pejem perti korupsi pengraya. Ditak dalam penjara 8 tahun. 2/3 perjalanan bisa bebas bersyarat. Kibalo. Maka orang anaya le, hana masalahnya bandung. Hepeng mahatur negara on. Peng. Kaum muslimin berbahagia. Yang kerja ipegat anak 18 tahun di bawah umur berzina. 18 tahun anak agam. KAE ipegat anak mim dua boh. 18 tahun anak inang. KAE boleh anak ipegat anak boh. Pada dalam agama Islam
yang berada pegahnya Indonesia mayoritas Islam, 80% Islam, yang dua parlemen Islam. Kenapa bisa Islam lagi yang terjadi? Yang di bawah umur dalam agama Islam 13 tahun. Leblah cauyuk di bawah umur. Karena apa kan? Nabi selama 13 tahun di Jabal Kubis yang ditanam ketauhidan kepada manusia. Tauhid. Belum ada syariat. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj, turun Nabi dari Isra dan Mi'raj, baru lahir sembahyang, puasa, haji, zakat, fitrah. Jadi setelah 13 tahun bertauhid, baru Isra dan Mi'raj menerima salat. Memangan kaum muslimin yang maksud di bawah umur leblah tahun. Puat belakang itu memang takluk akal wajib hukum. Asai kap penuh akal, kait telah hukum. Yang kecil, hukum takluk kepada akal. Bedah urung punggung, itu harta, itu mik ketanya, tak lepun buat polisi kena ulung bedah. Dia bilang, si drop, boleh drop, pada saat, ternyata punggung. Menyaitun le polisi, kakak polisi punggung. Kau dah buat cemucunya punggung. Urung punggung, hana telah hukum, hana akal. Jadi, leblah cahuyuk yang di bawah umur. Tapi, pegat undang-undang 18 tahun. Nyuk yang tujuan dipancu moral generasi. Ancu moral generasi. Long si mati dua orang tu. Ilong 70 lah ya kau umum. 70 lah tu kau. Umum Nabi 60 lah. Ilong 70 lah. Kali berarti belum. Tamu doa apa yang umum. Menyo 70 lah. Doa umum pun doa apa yang. Kau rindang raya perut. Mendoa sekuruh. Perut kat sekuruh bulan. Mendoa tiblah bulan. Oh tiblah bulan. Dikurang bulan. Keperai lah. Eh takai pun doa lah. 70 lah. Keperai mati. Takai. Mana ya nak mati ada ya pun mati. Mesti ya mati je. Sampai ini menyahan mati kan katanya orang. Menyata kira wudud. Soekarno, dia kalau mati, nani minta menyata uko apa aja Aceh banyak. Nang Soekarno, dia kalau mati, nani minta pangti abri panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia Merdeka yang PNS, Doktor, Profesor, Insinyur, Presiden Haji Soekarno. Yang kalau hega dia mampu apa yang anda orang apa lagi orang apa yang hukum hega dia mampu apa yang anda apa dia orang apa yang hukum Petro aja mati mati Iza jaa ajalhum la yasakhiruna santan wala sakadimun. Di atas pisang di bawah jantung Tuhan Kuraja berin api. Walau dipanggang atau dipancung sebelum ajal berpantang mati. Menyokatul ajal la yasakhiruna sa'an. Tidak bisa diperlambat. Lo masa Soeharto lo pegah betah ketibaan dengan anda. Lo puak puluh saga hidro beli polisi. Puak puluh saga hidro. Polisi kuramil ya, SGI. Ina tima berdemi Allah lehaga di atas pediung. Ana tu aja mati. Kan ana kan ana kan ana kenang kan ana lu nah mah nai dimah. Lega ini dimah. Tuhan pelara boleh lu kan. Ini dimah iblam jeru ni boleh lampu lawannya dalam perdua. Ini dimah itu enggak dengan jeru imam tuji waktu. Jadi kalau muslimin berhak orangnya romolu. Jadi kalau muslimin yang berbahagia. Jadi menyahan aja mati han mati. Ya. Olehnya lo pegah riwayat baju dengan doa kesedihan. Yang tu mentang bapak masih raya lo tuan ke dakwah pada yang pernah lo dakwah lo perang awalnya segera di matang gelombang dua arwah almarhum abung. Diundang lo yang pegah haba di malam inan lo pegah haba. Abi pegah haba itu lip kelip di dia apa tapi itu ku kabi berangkat apa jujur. Lo dengar habanya lo pudi mereka berangkat sedekah dalam jauh. Ijo peng lewanya iram lama tu, lama surat sedekah. Rupanya Wahabi yang tokoh di masyarakat al-sunnah. Jadi kemudian diundang lo, heuro kemudian seminggu kemudian diundang lo bangsa yang sama dekat, tapi satu dekat satu pemukiman, satu desa lain lo, tunggak lo. Anak tuanya jauh lama dekat tu, nyo yang kagura, kalian gayu tempat yang sama. Lung buat telung tanya yang babu sah langkawi. Tapi lung lihat fitnah leurun. Lung pidato daerah simpang leh merdu ke sampai simpang leh gigil. Ibu dah urun ia puculok babu langkawi awak mengalami si. Ibu badaya hede hibirun. Urun aja selatan tinggal sini. Menurut lung informasinya urunnya. Urun informasi. Tapi hanya perlu pegang. Yang boleh pegah cerai apakahnya Pak Abu. Lung pegah lelung
Tunggu kasih gepegah, menyata pegah Nabi gebelah dada. Lain malaikat gepegi hati gepe ulangnya nyan murtad. Nyan habaya pesampo gede. Kaya bahaya amnya ipu salah dengan si salah. Malam lo pegah habai tumpun gehoi lo mula bulan kawin. Nyan dengar fitnah baulan Islam. Menyuhamai ui fitnah yang betul ipu salah. Tuh kedeng di semayang isya kena bulan kawin perlai merupakan ngeluruan kan. Dia dah bu. Basago melasak. Duh. Kedeng li Abu Balung nak ada pegah lidro namanya terpegah-pegah. Tak pegah Nabi geplah dada gepegi hati wadah Islam merah murtad. Nah. Tapi kangenan Abu belum pegah. Kibar je. Sosok yang pegah. Nabi Muhammad gepegi hati li malaikat. Gai tikut Nabi kuto murtad. Hana kuto Nabi. Kada fahu kada alata kau manita dalasu. Indal wiladati sebiya dabi muhtadani. Wadan lu alam kawal leman yang baho di maulana. Awiladah dan meligan kamahatan yumasana. Nabi kuto. Jadi Nabi hana kuto. Nyan nabu lempegah, oh betul ke nabu, betul. Nyan kaya fitnah, nyan kerja sering terjadi fitnah. Dan leura malam panuwa, loba urmatai pedua. Panuwa, loba urmatai pedua. Ipegah leura, hana urmatai pedua. Urmatai makaitai tanam, ya pedua hana. Bapak punya hana urmatai pedua, menyodron orang cepi dia jauh tengah-tengah. Ilikot ke tengah-tengah, nak kampung ke bapak. Inan na urmatai. Long jalong assalamualaikum jalong assalamualaikum salam kamu yang kalau rumah tipe dua apa kamu ilko gede ya para merah yang tuh kenapa jalong assalamualaikum waalaikumsalam apa yang kamu rumah rumah tipe dua ino yang ino mana tipe dua apa nang kampung tipe dua nang kampung tipe dua orang mati di dan oban tawa dia le orang panu waktu bulu apa rumah tipe dua ini nak salah jadi hani paham ini cak kesalahan kayo. Yang kan fitnah timbul nakalan. Yang kerja long kanya ni long babu nang kawe. Abu wata long roje. Igampung. Ron abu badaya ngai tangen ja dawa. Keno bulan kawe kedih bulan kawe kedih bulan kawe roje ana ro dawa. Ada pada ro tangan. Ina puja ana abu dawa le lu ne. Ana ke sao? Nyam be salah long abu kan. Roje abu hana ilmu. Yang kerja nak dakwah kena gede. Nyo jino kena ilmi hanan dakwah le. Kerja merulung nyo urung dakwah lagi long hanan ilmi. Urung ilmi hanya ke dakwah. Contoh abu tak kerum. Abu nasi raya hanya ke dakwah kan. Abu budi hanya ke dakwah. Yahmin hanya ke dakwah. Hanya ke dakwah kan. Jadi kalau muslimin berbahagia. Yang kerja dalam payah-payah nyo. Long kata masa uraja Soeharto. Pernah ipoh long. Lelit sangat ipoh. Sampai lunia mentuk kuamat arwah kuamat dwi. Drone ni drop, long ni drop. Puyuh drone nak hantai poh. Hehehe, yang waman. Nak jauh ke bila kem, puyuh hantai poh dan hantai drop. Bakal lah ikut ke drone ni poh. Anak ke jauh. Nampakai ilang, menyokan, nampakakam, menyokan, nampakanya. Drone ni drop hantai poh, drone ni lagak ulu. Engkau matiwi, menyokan, cita-cita ulu. Oh, patah manyam, hidung, mancung, higong, jagung, bahu, kemang, ulang raya panjang. Kulit kuning, lagu masaknya, ke jalan kedai sama langat, ke gerbang. Oh, ketanya senang tak ke yang. Drone dari urus makanan itu drone depo. Ilong hi cang kada urus menci rumahnya buka lu nem. Hehehe, gua makan meninggal karena dia bu. Walaupun long ipah itu long tetap berbicara dengan agama, besalah. Hana long tung suap. Tetap long begah yang berdaya. Walau sebagian orang mengatakan saya salah pribadi urusnya. Menghukum orang lain sesat, sedangkan kita tidak tahu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, nyo hati-hati kita nyo, ibu pakai sesama-sama Islam. Yang kedua Nabi Muhammad mi dan sekalian, hadirin yang saya muliakan. Gepelahailah Allah guru sedunia memperbaiki akhlak. Dia cok seri teladan daripada beliau. Yang pertama berakhlak kalimah, yang kedua sifat yang tawadu. Ujung tema'a riya dikabu, sinang yang leburun binasa. Sedangkan Nabi utusan Tuhan, hantam digepnya dikabu riya. Jadi ulama biar pegah Muhammad sebagai modal kerja. Muhammad yang terpegah kerja Nabi ke modal kerja kita yang ngai itu ngai gop. Islam sebagai jembatan nggak mencapai tujuan. Nya alhamdulillah. Yang kejut uronya ngau rujuk berbeda.
Roje pasantren urabil hana. Pasantren rabo sapat. Nyajino rata ka pasantren. Walau hana malik urang lain. Anu dayahnya sing akan berkembang. Karena apakah lebih-lebih urangnya lu kalian di Aceh habalung bugabuno. Ia pakai ketentra. Anu santri yang dibutuhkan. Anu lu merasa tamat nurul ulum diperlah. Persiap untuk berangkat umesir. 8 rohnya untuk berangkat umesir. 2020 karena terjadi. Terjadi karonanya, kaum muslimin berbahagia, bubar. Nyan karonanya, naurung pegah bak Cina. Menurut Tuhan, karonanya, bak Cinanya lagi Tuhan putuhan Quran. Tuhan keputuhan Quran 27 sebelum lahir Nabi Muhammad. Keputuhan 27 semasa zaman Rasulullah. Trek Quran 27 keputuhan 22 tahun, 2 bulan, 22 uroh. Dan dia dipeluh kujuh Quran, dipeluh hurrah, dijujuh hurrah, maka 22 dul. Kullu say'in sababah, setiap pun punya sebab. Asbabun nuzul turunnya Quran. Qurannya yang kebesebab sagai bak Cina. Karunanya yang kebesebab sagai bak Cina. Adanya yang kana. Ma asabah min musibatin fil ardi. Hana keneng sebuah musibah di atas dunianya. Walafi ampusikum. Atau hati diri manusia sekalipun. Illa fi kitab. Kecuali menulis di kitab azali. Karunanya kalian menulis kawai. Lahir sagai barosa. Pajan kena karunanya. Masa Allah diatakan iza arada syai'an. Ayyaku lalahu kun. Waktu Allah diatakan kun yang kamu tulis apa yang di azali. Lahir sagai bacina barosa. Yang bohnan karuna Tuhan sih kan. Yang bohnan penyakit, urang alih penyakit. Lagi urang bohnan bertencin, ada belah-belah bertencin. Tentunya mbak urang belah bertencin, yang hitamnya buat teh, black jack. Yang merah hitamnya buat teh, biosolar. Yang kuning buat teh, yang bertih apa. Yang merah tengkunya, ada lima. Urang belah bertih, bohnan bertih. Bohnan kaya, urang belah kaya. Sabah kereh kaya, dikurangkan, kepapun. Merah lep, putih lep, kuning lep. Dah bawa pajak Aceh, padu nunggu seorang apa yang merahnya. Terus yang berdua buat meranti, yang kuning je medang jumpa, panai bapa jawab untuk Quran. Ini warna meruk warna. Jadi yang bohnan karunanya urang li penyakit. Yang kejut kaum muslimin yang berbahagia, Bandung sudah tertera di azan di sana. Jadi maka anak lutuan guna waktu ini kirim ke Mesir jadi karuna bubar. Jadi barosa diterima pendaftaran tentara lewat. Nabilah Allah yang tengah pendidikan. Anak pesantren ni cok. 115 roh. Anak daya 60 roh. Saran SMA biasa. Berarti sudah mengarah kepada sana masalah Aceh juga. Yang kejut perle agama benar. Yang mesti watai politik berjalan. Yang lagi lebih-lebih ulama sudah bergerak. Yang mungkin sekadang. Tapi kepegah leh. Makalah Syekh Abdul Qadir jalani Acehnya sebosa akan jatuh pada tangan ulama. Kadang si di mana pendiri partai PAS na Abu Lampisang, partai PA juga. PA nya walaupun bukan agama tapi ideologi agama. Cuma orang hana gepetepak sagai. Sebab orang gamre pegah-pegah peselamat bangsa dunia akhirat. Pedang dari Allah peselamat bangsa dunia akhirat. Nyawa agama yang bukan. Agama. Jadi kaum muslimin berbahagia, maka dengan partai lokal yang di Aceh bersatu urungnya mudah-mudahan. Yang kejit bana bandua, maka uroje kembali kepada tagisa pada asai. Raja tetap raja, ulama penegak hukum. Jadi hukum ba ulama itu bi. Raja tukang eksekutor, raja gejak ba ulama. Karena urungnya berbeda. Haitim jak raja ba ulama. Cidodo ulama gejak baraja gayang-gayang je keraja. Lagi hau kaja ko blebi bakulah tu blu ko ini batang raya. Ro ko nai gro jalan ko lai. Ya blebi nal hajim dia jeng buka kali pi tetro ko nan ji kaje ki. Cidro iya kan ji ji ki. Jadi kalau muslimin berbahagia jadi menyedengan cara lagi yang tapegan. Bersifat karena mano kerjasama. Sahabat tujuan pokok kita yang madem Islam di Aceh tetap selamat.